kali ini kita ditemani oleh bagian marketingnya bareng Mbak Lia. Apa kabar Mbak? Baik kok. Sehat, salam kenal ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kesehatan dan mudah-mudahan mobil impian teman-teman cepat kebelinya di Suzuki Dewi Sartika ini ya. Amin. Siap, belinya sama Mbak Lia teman-teman. Banyak promo yang menarik dong? Banyak, betulnya. Siap, nanti kita akan tanya satu persatu. Tapi sebelum kita mulai, ini alamat lengkapnya di mana Mbak Lia? Untuk alamat lengkapnya, kita di Jalan Dewi Sartika nomor 173 di Cawang, tepatnya itu di samping restoran Berdikari. Siap, samping restoran Berdikari. Tuh. Ya. Tapi yang nggak tahu daerah sini, gampang banget kok teman-teman. Tulis di Google Map, Suzuki SBT Dewi Sartika, langsung ketemu. Udah, ya. Udah, langsung muncul. Okay. Bilang harus ketemu Lia ya. Siap, bilang ketemu Mbak Lia karena banyak promo yang menarik. Nanti kita akan tanya-tanya ya. Siap. Siap, Mbak Lia. Nah, kalau teman-teman ingin test drive nih, ya, ataupun ingin melakukan transaksi secara online, boleh tanya-tanya sama Mbak Lia, boleh dong? Boleh, tentu. Nomor telepon dan WA-nya berapa Mbak Lia? Untuk mau tanya-tanya promo, bisa langsung WA ke nomor 0812-96070743. Oke. WA-nya 24 jam. 24 jam dilayanin ya Mbak Lia ya? Iya, betul. Siap. Lengkapnya saya simpan di deskripsi, nomor telepon dan juga WA Mbak Lia ya. Oke. Tapi sebelum kita mulai, kelebihan teman-teman beli mobil di sini seperti apa aja Mbak Lia? Nah, untuk kelebihannya di sini yang pertama, untuk harganya, kita juga lagi ada promo nih. Untuk DP-DP ringan, terus udah gitu harganya juga sekarang udah mau ada yang PPN band om. Resmi diperpanjang ya? Diperpanjang. Nah itu teman-teman. Mungkin setelah video ini tayang, harga update terbarunya sudah ada ya? Iya, tapi betul. Harga yang nanti kita publish sekarang ini harga yang non PPN BM dulu ya? Belum PPN BM, karena okay, nanti kemungkinan di hari, minggu depan lah. Harinya nanti mungkin di Senin atau Selasa, nanti WA aja ke aku kalau mau nanya-nanya. Siap, pastinya harga makin nyungsep lagi ya? Oh, jauh. Oke, nah di sini selain penjualan, untuk servis di sini bisa juga? Servis kita di sini kelebihannya juga untuk servis itu kita menerima 24 jam om. 24 jam? Ya, jadi ya amit-amit ya. Misalkan ada mobil yang mogok atau apa, di sini diterima sampai 24 jam. Okay. Untuk wilayah Jakarta di sini 24 jam. Siap. Nah, itu kelebihan teman-teman beli mobil di sini. Betul. Ada after sales-nya juga ya. Ya, betul. Oke. Tapi nih Mbak, banyak banget teman-teman Om Andre itu yang pengen belinya secara kredit nih. Ya. Nah, pembelian secara kredit itu pastinya ada kurang-kurang data seperti rumah ngontrak dan lainnya. Itu bisa dibantu nggak di sini? Bisa dibantu. Memang ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Tapi yang pasti sih kalau untuk data-data yang dibantu, omongin aja langsung ke kita, pasti kita bantu sampai kirim mobil. Oke, nah gitu. Itu tuh teman-teman. Jadi pokoknya dibantu sampai mobil diterima di rumah teman-teman sama Mbak Lia, dibantu langsung. Betul. Ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita langsung jalan aja deh teman-teman. Ini XL7 Mbak, ya. Unitnya 2022? 2022. Barang ready semua? Ready semua, bisa pilih warna. Siap, tipe yang dijual sekarang tipe apa aja kita tuh? Kita ada 3 tipe untuk XL7. Siap. Zeta, Beta, dan Alpha. Oke, gitu. Zeta, Beta, dan Alpha. Betul. Kebetulan unit yang di samping kita ini tipe apa paling tinggi ya? Paling tinggi tipe Alpha. Paling lengkap ya? Paling lengkap. Siap. Nah, kalau boleh tahu harga OTR XL7 tipe termurahnya mulai dari berapa Mbak? Untuk XL7 yang paling murah, kita ada di tipe Zeta manual, harganya 247.700. Belum dipotong diskon dealer? Belum, belum juga PPN BM. Belum dipotong PPN BM juga. Pastinya setelah dipotong harga-harga tersebut, harganya jauh makin turun ya? Jauh makin turun, nggak perlu khawatir. Oke. Yang tadi kita sebutkan itu belum dipotong diskon dealer. Belum. Belum dipotong juga harga PPN BM. Belum. Oke, jadi harganya pasti sangat menarik banget teman-teman. Tuh. Nah, tapi itu kan buat teman-teman yang pengen belinya cash Mbak. Ya. Nah, kalau teman-teman mau belinya kredit gimana nih hitungannya nih? Bisa. Nah, kita lagi ada promo untuk yang DP kecil, DP ringan. Nah, itu tuh. Nah, DP-nya itu mulai dari 15 juta aja. 15 juta bisa bawa pulang XL7. Oke, cuma 15 juta di sini bisa proses langsung bawa pulang mobil ya. Betul. Siap. Nah, ngasih tanda jadinya minimal berapa, Mbak? Minimal 1 juta aja yang sudah mengurangi DP. Oke, langsung proses ya. Langsung proses. Langsung proses. Estimasi berapa hari sih, Mbak? Estimasi itu dari booking fee ke data lengkap sama survei itu sampai dapat hasilnya itu paling 3-4 hari. Enggak nyampe seminggu? Enggak. Enggak nyampe yang seminggu. Yang penting
datanya harus lengkap semua ya. Oke. Gitu. Dan teman-teman yang paling penting kooperatif, mau survei, mau datanya dilengkapin, ready ya Mbak ya. Betul. Dan kalau ada masalah di bay checking atau di mana, komunikasiin aja sama kita, kita pasti bantu. Cari solusinya ya, Mbak ya. Betul. Oke, nah itu yang paling penting, bisa dibantu sampai approve. Ya. Tapi kalau pahitnya gak bisa di approve nih. Uang booking fee 100% dibalikin kan? Gak usah khawatir, uang akan 100% balik dan langsung ditransfer ke nomor rekening masing-masing. Enggak dipotong speser pun ya Mbak ya? Oke, nah itu buat pembelian yang XL7. Ya, dapat garansi kayak jasa servis segala macam dapat nggak sih? Kita ada garansi mesin tuh sampai 3 tahun. Siap. Free jasa servis sampai 50 ribu kilometer atau 3 tahun. Oke. Okay. Dan itu selama 50 ribu itu juga kita free oli, filter oli, gasket oli, nah itu free. Nah di 40 ribu kilometer itu lebih banyak lagi free-nya, nanti ada di buku servis, nggak perlu khawatir. Berarti beli mobil XL7 selama masa berlaku garansi cuman isi bensin doang. Betul tuh. Nggak usah ngeluarin duit lagi. Nggak usah ngeluarin uang lagi. Nah itu. Yang jadi, penting perawatannya harus di Indomobil. Sesuai dengan buku servisnya ya. Iya betul. Oke, pokoknya mobil bakalan selalu enak dan juga nggak usah ngeluarin biaya teman-teman. Ya. Nah, jadi selain harganya yang juga bersaing banget, 240 juta belum dipotong diskon, belum dipotong harga PPNBM. Iya. Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan kompetitornya nih. Masalah teman-teman kenyamanannya, mau test drive dibantu boleh? Boleh. Test drive di kantor sekitaran sini boleh? Boleh, jadi mau test drive datang ke kantor atau misalkan gak ada waktu buat ke kantor, aku ke rumah teman-teman juga bisa. Boleh, janjian langsung aja hubungin Mbak Lia ya. Iya, betul. Oke, mau warna apapun, transmisi apapun, barangnya ready ya? Ready. Siap, kita keliling boleh Mbak Lia? Ke belakang. Yuk kita ke belakang teman-teman. Mbak Lia, nah masalah Jimny gimana nih? Bisa dipesan di sini nggak? Bisa dipesan di sini. Bisa. Tapi tetap inden. Oke, tetap pesan, nanti dicarikan barangnya ya. Iya. Siap. Nah, kalau R3 gimana? Barangnya ready nggak? R3 kita ready. R3 barangnya ready? Ready. Udah NIK 2022 ya? 2022, move on ke 22. Siap. Nah, untuk tahun ini R3 tipe apa aja yang dijual, Mbak? Kita ada 3 tipe. GL, GX, dan yang paling tinggi tipe Sport. Tipe sport, manual, matic lengkap ya? Lengkap semua. Siap. Harga paling murahnya R3 berapa sih Mbak? Kita di harga untuk tipe GL manual 240.700, belum potong diskon dan belum potong PPNBM. Oke, harganya mirip dengan XL7 ya? Mirip, adek kakak mereka. Adek kakak. Jadi itu tergantung dengan pilihan teman-teman nih. Ya. Mau yang tampilannya murni mobil keluarga, ya. Ataupun mau yang lebih fleksibel seperti SUV ya? Ya, betul. Siap. Nah, kalau mau belinya kredit, R3 hitungannya seperti apa nih Mbak? R3 mirip-mirip sama XL7. Untuk DP-nya itu yang paling kecil tuh di 13 juta. Paling murahnya 13 juta? 13 juta. Oke, cicilannya bisa berapa tuh? Cicilannya untuk yang DP minim itu di angka 4 jutaan selama 6 tahun. 4 jutaan selama 6 tahun? Iya. Jangka waktu kredit itu sebenarnya maksimal berapa tahun? Maksimal itu bisa sampai 8 tahun. Sampai 8 tahun betul, bisa? Betul, tapi minimal DP-nya 20% kalau yang 8 tahun. Menyesuaikan ya? Iya. Nanti minta dihitungin aja sesuai dengan budget teman-teman punya berapa ya? Iya. Betul. Tapi kalau teman-teman punya mobil lama, mau dijadiin DP ataupun mau dijadiin tambahan buat pembelian cash, bisa di sini trade-in? Bisa, nanti dibantuin di sini trade-in sampai nanti terkirim mobil barunya. Oke, tinggal bawa aja mobilnya ke sini ya Mbak ya? Betul. Siap, jadi nggak masalah. Mobil merek apapun bisa? Apapun bisa. Bukan cuma Suzuki aja ya? Enggak. Siap, gampang banget teman-teman, tinggal janjian sama Mbak Lia, bawa mobil lama teman-teman langsung bawa ke sini aja ya. Iya. Oke, buat R3 dapat gratis apa aja tuh? Untuk R3 untuk garansi tetap sama 3 tahun untuk mesinnya. Free jasa servis sampai 50 ribu kilometer. Terus oli, filter oli semua juga sama. Ya paling nanti aku tambahin ya ada hadiah-hadiah khusus lah untuk pembelian apa kredit. Apa hadiahnya tuh? Untuk pembelian kredit itu kita free aksesoris. Aksesoris? Aksesoris tuh free. Oke, bilang dari channel YouTube Om Andre, tuh. Beli mobil sama Mbak Lia, langsung dapat gratis aksesoris ya. Tuh. Oke, kalau teman-teman yang udah punya mobil lama nih Mbak, misalkan plat ganjil, mau belinya plat genap, bisa dibantu nggak? Bisa dibantu, bisa request dari sini. Bisa request ya? Bisa. Oke, jadi semuanya di sini bisa dibantu ya Mbak ya? Bisa dibantu. Siap. Nah, kita lanjut lagi Mbak, yuk, keliling silakan. Lagi. Nah, mobil yang selanjutnya ada mobil buat usaha nih, pick up nih. Barangnya ready atau gimana nih? Ready. Ready? Ready stock. Siap. Harganya berapa sih, Mbak? Harganya itu yang tipe paling bawah untuk yang FD, yang baknya buka belakang aja. Harganya 160.500.000.
Belum dipotong diskon? Belum. Kalau boleh tahu diskonnya sampai berapa tuh? Diskon kita bisa sampai 33 juta. 30 juta plus-plus? Minimal 33 juta ya? Iya, siap. Wah, diskonnya gede banget teman-teman. Itu untuk pembelian cashnya? Cashnya. Oke, hitungan kreditnya gimana tuh? Hitungan kreditnya nggak perlu takut DP-nya mahal. Siap. Dia dari mulai DP 3 jutaan aja. Bisa total DP 3 juta? Bisa, bawa mobil langsung. Wow, punya uang 3 juta bawa pulang mobil untuk usaha. Iya, betul. Kira udah hidup? Udah hidup semua. Siap kerja, aja. Siap pesta ya? Siap pesta. Oke, cicilannya berapa sih Mbak Lia? Cicilannya untuk DP yang 3 juta ini di angka 4 juta selama 4 tahun. 4 tahun ya? Betul. Daripada teman-teman sewa, sekarang rata-rata biaya sewa itu 250 ribu per hari ya? Betul. Sedangkan di sini mungkin per harinya kehitung 130 ribuan ya? Oke, mobil udah siap tempur, siap kerja, gak ada PR ya? Gak ada PR, udah jadi milik sendiri. Siap, tipe apapun disesuaikan aja dengan budget dan keinginannya ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, tapi di sebelah sana nih, ada mobil keren banget nih, Baleno. Baleno. Baleno yang NIK 2021 masih ada nggak? Masih om. Masih ada? Masih. Ada diskon dong? Diskon ada. Ada, siap. Tipe apa aja yang ready Mbak? Tipe, kita hanya satu tipe, ada manual, ada matic, cuma warnanya itu tinggal putih. Tinggal putih? Mm-mm. Oke, tinggal putih, nanti cepet-cepetan aja ya? Cepet-cepetan aja. Harganya berapa Mbak untuk Baleno? Kita untuk yang maticnya di harga Rp263.900. 263? Betul. Belum dipotong diskon? Belum. Diskonnya kalau boleh tahu berapa tuh? 25 plus-plus. 25 juta plus-plus. Udah include aksesoris segala macam ya? Udah semuanya. Oke, kredit 8 tahun bisa? Bisa 8 tahun. Kredit 8 tahun juga bisa ya? Bisa. Siap. Tapi kalau teman-teman misalkan ingin beli mobil tanpa DP, bisa nggak? Kalau di kita ada promo untuk DP 0%. DP 0%? DP 0%. Maksudnya gimana jadi, tuh Mbak? Jadi untuk yang mau DP 0% itu maksimal di 1 tahun. Jadi itu tanpa bunga. Oke, tanpa bunga? DP 0%. Siap, bisa bunga 0% jangka waktu 1 tahun? 1 tahun, nah okay. Lebih enak sih ya. Kalau kita kredit itu DP-nya agak besar. Betul. Karena keuntungannya, benefitnya prosesnya lebih cepat. Betul. Bisa lebih, datanya lebih gampang dibantunya. Gitu. Jadi lebih cepat kirim mobilnya ke rumah. Nah itu teman-teman, jadi masalah yang teman-teman nanti ada kurang-kurang data, solusinya TDP-nya aja sedikit digedein, iya. Biar prosesnya lebih gampang. Betul. Lagi ya. Angsuran jadi lebih ringan. Angsuran lebih ringan, bunganya pun semakin terjangkau ya. Oke, buruan tuh teman-teman yang ingin tahu update harga PPNBM terbaru, langsung saja hubungin Mbak Lia, kontaknya ada di deskripsi ya Mbak ya. Buka tiap hari dilayanin ya? Ya, Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu. Setiap hari. Nomor telepon dan WA 24 jam ya? 24 jam. Oke, nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga mobil impian teman-teman cepat kebeli di sini ya Mbak ya? Amin. Belinya sama Mbak Lia, nomor telepon dan WA-nya ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan thank you Mbak Lia. Makasih. Jangan kapok-kapok saya main ya. Siap. Oke, sampai bertemu lagi dan bye-bye.